Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Fabrian. Kemarin buruh di Konoha lagi demo. Sementara presiden buruh lagi asik makan enak. Untung kejadiannya di Konoha. Kalau di sini presiden kayak gitu udah digrebek sama buruh. Setahu saya presiden Tenabra lah seorang sampah medi. Presiden negara adalah seorang warga negara. Sementara presiden buruh, apakah seorang buruh? Kalau emang seorang buruh, kok kegiatannya nggak kayak buruh? Yang demo makan nasi bungkus, beliau makan barbeque. Untungnya udah diklarifikasi. Jadi saat itu presiden buruh sedang bernegosiasi untuk memperjuangkan nasib buruh sambil makan daging. Intinya sama-sama berjuang lah. Buruh yang demo berjuang di bawah sinar matahari, sementara presidennya berjuang di bawah AC. Yang penting kan sama-sama berjuang. Cuma beda situasi aja. Yang satu panas, yang satu adem. Kalau saya sendiri mendukung jika ada sosok yang memperjuangkan nasib buruh, asal tujuannya untuk kepentingan buruh, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi berarti maleset. Ha.